Baik kawanku, kita bertemu lagi ya di channel Rakyat Desa. Kali ini kita akan praktek ya, praktek menyetel kursi makan ya kawanku. Untuk yang pertama, penyetelan itu bagian depan dan belakang ya. Ini sudah siap bahannya, sudah dilem. Kita pastikan lem dan kita pastikan dulu ya kawanku. Untuk yang bagian dalam ini, sini sama sini sudah kita gerinda dulu ya, kita haluskan pakai gerinda. Kemudian sudah dilem, kita langsung ke praktek di paku ya. Paku saja. Ini bagian depan ya. Kalau mau rapi paku mesti pakai ini ya, paku tembak ya. Tapi kalau kawan-kawan tidak ada bisa pakai paku biasa, nanti di paku saja setelah ini kering dicabut. Begitu ya kawanku.
Thank you.